Pemirsa, bayi perempuan ditemukan di depan teras rumah warga di kawasan Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat awal bulan lalu. Bayi yang masih merah itu dirawat bidan yang tinggal di sekitar lokasi penemuan. Inilah lokasi penemuan sesosok bayi perempuan di permukiman padat penduduk di kawasan Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat. Penemuan ini menggegerkan warga sekitar karena baru pertama kali terjadi di lingkungan mereka. Bayi ini pertama kali ditemukan oleh Arni. Ia terkejut melihat sesosok bayi berbalut kain yang masih lengkap dengan ari-arinya tergeletak di depan rumahnya. Penemuan ini pun langsung dilaporkan Arni kepada pengurus RT dan RW setempat. Ada bayi gitu kata saya. Gimana kan di rumah kata dia. Mana kata udah dibawa ke dalam si Dinda. Udah dia dilihat bayi hari-hari ini masih nempel. Masih baru lahir ya. Iya, orang belum dipotong ya dia. Berarti dia lahir sendiri kali enggak tahu juga saya enggak tahu. Tapi semalamnya ada suara bayi enggak, Bu? Enggak ada, orang saya subuh keluar. Sementara itu, aparat Polsek Palmerah yang mendapat laporan warga langsung mendatangi lokasi. Polisi masih mencari tahu keberadaan orang tua sang bayi yang tega membuang buah hatinya tersebut dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Upaya dari pihak kepolisian Palmerah sekarang sedang mencari siapa di sekitar sini ibu-ibu yang kemarin lihat hamil ya, dan curigain. Nah, kami juga udah pesan sama Pak RW, Pak RT, kita kumpulin untuk agar membantu kita untuk pencarian. Kini, bayi dengan berat 2,5 kg ini untuk sementara dirawat bidan yang tinggal tak jauh dari lokasi penemuan.